Ada. Ini Bu Moel nih, sahabat semua nih. Mantap ya tuh, banyak sekali kan. Ayo piik-piik berserakan di sini. Ayo. 1 2 3 4 5 6. Ya, 6 tuh. Waduh, produksi piik nih. Buat semua kita akan mengecek piik-piikan kita ya. Nih, banyak sekali piiknya. Kita lihat di sini juga ada nih ternak kita ya. Buat semua, aduh, dipatuk ya. Kita coba sampel satu-satu aja ya. Tuh, banyak kan. Ada lagi sahabat semua nih yang ini mantap. Nih, punya kita banyak-banyak piikan ya. Tuh hasil ternak kita nih. Tuh itu nyumput sahabat semua tuh. Bagus ya, dari yang kecil sampai yang besar ini ada. Nih, ternakan Ilham, Nugraha dan Ridho ya. Aduh. Ada lagi yang lebih kecil sahabat semua nih. Nih ada ya si bule ini. Ambil ham, satu ham ini yang ini. Tuh ini ada. Ini Gumoel nih, sahabat semua nih. Mantap ya tuh, banyak sekali kan. Ayo piik-piik berserakan di sini. Ayo. 1 2 3 4 5 6. Ya, 6 tuh. Waduh, produksi piik nih. Mantap ya. Mantap-mantap nih. Jangan lupa makanannya sahabat semua ya. Kalau piik yang lagi ini masih sama susu tembolok indukannya. Ini masih sama tembolok indukannya. Sampai 10 hari ini sahabat semua. Kalau yang ini masih sekarang 7 harian ya. 7 harian, kalau yang ini udah 13 harian ya. 13 harian. Kalau yang ini udah 19 hari. Nah, ini nyumput satu nih. Ini berapa hari tadi teh? 19 ya, sama ya. 19 nih. 19 13 siap. Satu mingguan yang ini baru 3 harian ya. 3 harian. Banyak ya sahabat semua ya. Ya, kita masukin lagi lah. Takut kedinginan. Wow, ini si bule ini. Ini pasti warnanya putih nih kalau kayak gini. Bule ini. Tuh, masukin lagi sahabat semua. Ya. Banyak. Ini masukin lagi sini. Tuh. Nah, kalau yang ini sahabat semua sama indukannya ini warnanya ikut ke indukannya. Tuh. Ini gagal mati satu yang ininya. Kalau yang bule tadi dari telurnya nggak menetas sahabat semua, atau kalau yang ini indukannya bagus melolohnya karena udah dua periode menetaskan ini. Yang ini juga bagus. Nah, yang ini indukan yang ini sahabat semua anaknya itu